Penunjukan pada waktu itu tahun 2004 melalui SK Menteri ya. Operasional kita tahun 2007. Sejarahnya dulu adalah karena kawasan ini merupakan areal yang terdegradasi akibat dari illegal logging. Yang pertama, yang kedua adalah dulu adanya HPH yang mengeksploitasi hampir seluruh kawasan, hampir 100% kawasan Taman Nasional Sebangau ini dieksploitasi. Dan karena kepentingan gambutnya, karena gambut memiliki nilai penting, maka kawasan ini dilindungi. Dan itu seluas 568.700 hektar. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat ini terfokus untuk saat ini adalah restorasi kawasan. Kegiatannya melalui penanaman, rehabilitasi lahan gambut ya. Yang ditanam adalah jenis-jenis yang endemik yang ada di kawasan Taman Nasional, terutama itu. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis yang merupakan pakan orangutan, karena di sini ternyata merupakan habitat orangutan juga ternyata. Menurut penelitian tahun 2006, itu sejumlah antara 6.000 sampai 9.000 ekor populasinya untuk orangutan. Kegiatan teknis, kemudian kegiatan pengamanan juga kita lakukan untuk melindungi kawasan yang ada di sini, terutama karena ini adalah kawasan konservasi ya, kawasan perlindungan. Dalam monitor kami, itu sudah mencapai angka hampir 90%, artinya 90% kondisi hidup. Yang sisanya 10% masih belum bisa kita lakukan perawatan, ya karena lokasinya juga cukup jauh. Ya. Itu masih belum kita prepare, itu, belum kita persiapkan untuk itu. Untuk yang hasil restorasi tahun 2004-2005, itu sudah, alhamdulillah sudah 90% juga. Itu seluas 400 hektar dan saya pikir itu sudah cukup berhasil. Gitu. Itu yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Pulang Pisau. Itu nanti akan kita bicarakan dengan masyarakat bahwasanya kawasan Taman Nasional itu bisa dimanfaatkan sebetulnya. Apa yang bisa mereka manfaatkan? Nah, itu nanti akan akan kita lakukan semacam musyawarah dengan masyarakat. Masyarakat inginnya seperti apa? Nanti akan kita pertimbangkan apakah itu termasuk kegiatan yang merusak atau tidak. Sementara ini masyarakat hanya bisa memanfaatkan ikan, itu silahkan. Karena ikan di Sungai Sebangau juga cukup berpotensi sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat. Sebagian kawasan memang sudah bisa dinikmati untuk ekowisata. SPTN 1 Palangkaraya. Nah, itu ada untuk memang untuk ekowisata sudah siap di sana, meliputi yang bisa dilakukan adalah jungle trek, kemudian pengamatan orangutan, pengamatan burung juga termasuk di sana. Kemudian untuk rencana ke depan memang kawasan yang ada di SPTN 2 juga akan diadakan kegiatan ekowisata juga, tapi kita masih dalam proses apa nanti yang akan kita persiapkan dan segala sesuatunya itu. Nanti ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi, ada tata tertib juga, ada larangan juga. Kemudian dan mungkin turis nanti hanya bisa mengamati atau melihat saja. Tidak akan kita berikan izin untuk perlakuan-perlakuan khusus seperti misalnya memberi makan kepada orang utan, itu tidak akan kita izinkan. Apalagi sampai dengan mengganggu mereka dalam beraktivitas, itu tidak akan kita izinkan. Dan hanya sebatas melihat dan mengamati saja.